Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada. Ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Rata-rata kita sudah hafal karena kelanjutannya kullu amana billah, kita diminta beriman kepada Allah semuanya, lalu kepada rasul, lalu kepada malaikat, kitab, dan ada satu kalimat yang hari ini menjadi topik kita. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dan seterusnya. Ingat, aku dengar, kami dengar, aku taat, juga kami taat. Ini Allah yang nyuruh. Brother, sister, dimanapun Anda berada, Allah yang suruh. Karena Allah yang suruh, enggak boleh dipertimbangkan. Kalau manusia nyuruh, kita pertimbangkan baik apa tidak nih. Boleh akal kita bermain. Tapi kalau Allah yang suruh, sami'na wa ata'na, selesai. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Diwahyukan. Masuk akal apa tidak? Jawab deh, ente punya anak. Anak ente ini lama gak ketemu, 7 tahun gak ketemu. Begitu ketemu dari jauh, anak ente teriak, baba, baba, namanya orang Betawi, Betawinya tenabang lagi, manggilnya aba, aba, aba. Mail, lu dari mana Mail? Baba dari mana aba? Mail, gua datang kemarin mau potong lu ya. Kira-kira gimana jawabannya? Ini Allah yang suruh. Karena Allah yang langsung serukan kepada Nabi Ibrahim, maka enggak ada tawar-menawar. Dengan basa-basi, dengan kesopanan, dengan kesantunan, dengan mempelajari kita cara musyawarah, Nabi Ibrahim berkata pada anaknya, saya bermimpi untuk menyembelih. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif almatu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya apa? Sami'na wa ato'na, titik. Kalau Allah yang suruh, enggak boleh kita rekayasa, kita ngarang, bagaimana nih dampaknya. Dampaknya, kok Allah yang suruh, kok pakai mikir, saudara. Maka Nabi Ibrahim langsung mempersiapkan itu semua. Dan Nabi Ismail langsung sami'na wa ata'na. Saudara sekalian, hal yang sama terjadi kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Coba deh antum pikirin deh, ini pasukan Fir'aun lagi ngejar Nabi Musa. Di depan laut, kiri gunung, kanan lembah, mau kemana coba? Belok kiri atau belok kanan dong? Masa mau terus sih? Allah suruh terus. Apa kata Nabi Musa? Oh jangan-jangan Allah salah nih, belok kanan ah. Begitu? Ya kagak. Allah suruh terus ya terus. Tapi di depan laut, udah gak usah pikir. Kalau Allah suruh, selesai. Sami'na wa ata'na. Allah yang suruh, saudara. Allah yang suruh. Maka Nabi Musa terus berjalan. Mungkin para Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang setia, mungkin pada waktu itu karena sifatnya ngeyel, mungkin berpikir, jangan ke sini dong, jangan ke sana dong. Udah, kalau Allah suruh, sami'na wa ata'na. Terus ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk membelah laut dan terbelahlah laut itu. Saudara, lihat, kalau patuh dengan perintah Allah, Allah tahu pasti ada jalan keluar. Paus atau ikan yang besar tidak melukai Nabi Yunus tuh. Karena sami'na wa ata'na. Belati yang tajam, golok yang diasah tidak melukai Nabi Ismail tuh. Karena Allah yang suruh. Laut yang dahsyat itu, yang gelombangnya dahsyat itu tidak menenggelamkan Nabi Musa tuh. Karena Allah yang suruh. Dan semua Nabi, sami'na wa ata'na, selesai urusan. Karena kedudukan ayat jauh di atas segalanya. Kedudukan firman jauh di atas segalanya. Dan seperti itulah seorang mukmin. Kalau Allah suruh A, selesai A semua. Allah suruh B, udah selesai B semua. Allah suruh C, udah selesai. Jangan pakai ABC yang lain. Selesai semuanya. Ketika Allah perintahkan, pilihannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Allah pernah diragukan dari bangsa ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh memilih pemimpin yang mukmin. Bangsa ini berpikir, oh kalau bukan orang mukmin enggak apa-apa, yang penting lo kok begitu, kan Allah yang suruh.
Selesai saudara. Allah suruh kok. Mau apa lagi? Mau diskusi apa lagi? Di bulan Ramadan, Allah suruh puasa loh. Terus kita bilang gini, bisa gak diundur? Puasa diundur. Bagaimana ceritanya puasa diundur? Allah suruh syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah yang suruh Ramadan kita puasa. Allah juga yang suruh mulai subuh sampai maghrib. Ya udah selesai. Jangan mikir kayaknya maghrib nih bisa kita undur deh. Kayaknya subuhnya ya Rob, sami'na wa ata'na. Demi Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Allah yang suruh sekali lagi. Bukan siapa yang suruh. Taat selesai urusan. Ingatlah, pemimpin sejatimu itu adalah Allah. Innama sesungguhnya waliyu pemimpinmu adalah Allah, Rasul dan orang yang beriman. Dan bagi orang yang beriman cuma satu pilihan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.